Halo sobat Android, di video kali ini saya mau membahas cara mendownload video TikTok dengan hasil yang bagus. Jadi TikTok itu bukan hanya sekedar untuk posting video saja, dan juga bisa didownload dengan hasil jernih. Oke, untuk selanjutnya mari simak videonya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan, teman untuk menekan tombol like, kemudian subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar notifikasi tersebut muncul di beranda teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi TikTok. Saya menggunakan aplikasi TikTok Lite untuk mengakses video saya. Kita tunggu aplikasinya masih loading sampai aplikasi TikTok tersebut terbuka. Kemudian kita masuk ke profil. Nah, ini adalah profil saya teman-teman, tolong follow ya TikTok saya, yaitu Ban Hermawan. Dan saya masih baru menggunakan TikTok ini karena pengikutnya juga masih nol, sekitar sebulanan kemarin ya. Nah, bagaimana cara untuk mendownload sebuah video TikTok dengan hasil yang jernih dan bagus? Nah, kita bisa melakukannya dengan cara menekan ya, yaitu menekan ikon panah, yaitu bagikan ini, contohnya video ini ya. Nah, kemudian kita klik tanda panah itu, di sini akan muncul otomatis seperti salin tautan, WhatsApp, Facebook, dan yang lainnya. Kemudian kita salin yang salin link seperti itu. Nah, jadi video ini sudah kita salin linknya. Kemudian kita masuk ke aplikasi Chrome. Kita tunggu aplikasi Chrome tersebut terbuka. Kemudian kita klik di ikon pencarian. Kita klik dulu ya, kita search dulu cara mendownload video TikTok. Cara mendownload video TikTok. Nah, jika sudah kita search, nah di sini ada TikTok Downloader, yaitu aplikasi atau situs Snaptik ya. Kita bisa mendownload video TikTok melalui situs Snaptik ini. Kemudian jika sudah seperti ini, tampilannya kita tempel di bar pencarian Snaptik, kita tempel link video tadi. Nah, jika sudah ditempel, kita klik download kawan, yang berwarna hijau ini di paling bawahnya. Nah, sekarang kita sedang mendownload, mohon menunggu. Nah, untuk iklan-iklan seperti ini kita close-close saja ya, untuk mempercepat pendownloadan video TikToknya. Nah, sudah muncul profil yang akan kita download videonya. Jika gagal, kita tempel kembali, kemudian klik ikon yang berwarna hijau ini. Kita tunggu masih proses pengkonvertan. Nah, di sini di paling bawah kawan ada tulisan download server 1, kemudian download di aplikasi Snaptik, download bagian TikTok, kemudian download server 2. Kemudian kita pilih yang download server 1 kawan. Nah, kalau iklan-iklan seperti ini kita close saja. Nah, di sini jika server yang ke-1 tidak bisa untuk mendownload, kita coba server yang kedua. Nah, secara otomatis video tersebut muncul di bagian Chrome untuk mendownloadnya. Nah, sekarang video TikTok tersebut sedang di-download kawan. Ini hasilnya jernih ya, karena MP4 dan sangat berkualitas baik videonya.
Nah, mungkin cukup sekian untuk menonton video TikTok tersebut. Terima kasih sudah menonton dan subscribe, dan ikuti saya di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.